satu tersangka dengan tersangka lain. Ya. Itu kejadian mana atau TKP mana? Yang pas penembakan. Ya, di rumah Duren 3 ya, gitu. Dan itu biasa, itu kan jadi catatan nanti bagi penyidik. Nah, sekarang penyidik akan menyerahkan hasil penyidikannya itu kepada kejaksaan, itu seperti apa? Kan dia yang punya wewenang sekarang. Tapi harus dengan satu keyakinan, jangan nanti setelah dijadikan tuntutan oleh jaksa di pengadilan misalnya, terbantahkan, itu yang penting. Maka, gimana? Oh iya, kan tadi kan misalnya Richard mengatakan bukan hanya dia yang nembak, tapi juga FS kan gitu. Sementara yang satunya lagi, enggak, saya cuma menyuruh dia. Itu kan perbedaan yang cukup substantif ya. Ya silakan masing-masing pihak berbeda, itu kan hak mereka dalam rekonstruksi. Nanti di pengadilan juga, mereka juga punya hak untuk membantah misalnya kan, membuat keterangan yang lain. Tapi kan hakim akan memutuskan berdasarkan tuntutan yang dibuat oleh jaksa. Dari mana tuntutan oleh jaksa itu? Dari penyidikan polisi. Maka memperkuat penyidikan dan nanti penuntutan itu jadi poin yang paling penting. Supaya dalam persidangan nanti seluruh konstruksi yang sudah disusun oleh penyidik itu memang diterima oleh hakim. Gitu. Berarti beda pandangannya antara FS sama Eliezer atau ada dengan tersangka lain juga Pak? Enggak, yang itu yang paling penting. Yang paling penting. Kalau yang lain-lainnya misalnya soal posisi orang ketika berdiri. Si Ibu PC bilang, oh bukan di situ berdirinya, tapi sebelah sini. Itu nggak substantif, itu minor gitu. Tapi kalau dari keyakinan Komnas HAM sendiri, Pak Sambo ini menembak atau tidak? Ya, itu penyidik lah ya. Kita sudah memberikan semua masukan. Tapi, ya. Gimana? Ada penyangkal nggak? Iya, ya itu. Makanya, itu kan itu hak dia ya. Kita harus hormati. Nanti yang penting di penuntutan, jaksa dengan semua bahan-bahan dari penyidik itu memang memiliki bukti kuat kan gitu. Itu aja. Kan ada juga scene Fuad Ma'ruf mengembalikan pisau tuh Pak. Itu pisau terkait dengan peristiwa apa? Waktu apa? Peristiwa di Magelang. Dia marah katanya. Setelah dia mengetahui ada peristiwa yang tidak senonoh itu kan gitu. Dia marah. Itu sebetulnya lebih nanti lari ke motif lah itu. Nggak terlalu signifikan juga. Yang paling signifikan kan pada hari kejadian siapa yang merencanakan, kalau memang 340 pasal yang digunakan, siapa yang mengeksekusi kan gitu. Sekarang selisihnya kan masalah cuma yang satu mengakui dua orang, satu lagi mengakui hanya satu orang kan begitu. Berarti ada niatan untuk menghabisi menggunakan senjata tajam itu tadi di Magelang gitu Pak? Ada nggak terlalu lah, nggak terlalu, dia cuma hanya marah mengancam aja. Ada perintah untuk menyiapkan senjata? Enggak. Itu memang pisau yang tergeletak di situ. Seperti itu. Tapi itu rangkaian peristiwa saja. Mereka buat rekonstruksi itu untuk meyakinkan bahwa ada peristiwa di Magelang. Pak Taufan, izin konfirmasi soal dugaan CCTV yang ada rekayasa, dan rekayasanya ini membuat puzzle-nya jadi nggak utuh gitu Pak. Itu Komnas HAM sudah ada temuan-temuan atau mungkin? Kami punya CCTV sendiri, makanya waktu ada beredar di media massa ya, CCTV yang video yang seperti itu, kami nggak terlalu memperdulikannya. Karena kami punya bahan yang berbeda dan kami punya raw materialnya. Jadi dengan bahan kami, raw material yang kami miliki, kami cocokkan. Kami bikin kalibrasinya, kemudian kami bikin sekuen dan timeline. Yang tersebar di media sama yang punya Komnas HAM itu cukup saya nggak terlalu ya, membaca, memenuhi. Ya bagi saya fokus pada bahan kita loh. Tapi secara substantif ataupun material itu berbedanya. Saya nggak tahu. Bahkan saya nggak mengerti apa yang dipersoalkan di media massa. Karena yang penting kan bahwa memang ada peristiwa mereka dari rumah Saguling itu bergerak ke rumah Duren 3 dan ketika bergerak ke sana, termasuk FS datang ke situ, Joshua masih hidup kan itu. Yang awalnya kan dikonstruksikan bahwa dia datang setelah Joshua meninggal. Ya. Itu aja yang penting. Kemudian kelihatan tuh dengan sesi CCTV yang baru juga ditemukan di pos satpam itu. Yang belum ditemukan itu hanya dalam rumah. Tapi konstruksi peristiwanya sudah semakin terang benderang itu. Jadi hanya selisih di situ aja soal siapa yang menembak berapa kali. Yang satu bilang kami berdua, satu lagi bilang berbeda gitu kan.